ini parah ini. Tenang. Ini parah ini. Tenang. Ini parah ini. Tenang. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Memang banyak hikmah setelah dibongkarnya praktek perdukunan dan trik-triknya oleh pesulap merah. Masyarakat menjadi lebih hati-hati dan lebih care serta tidak percaya kepada dukun. Karena soal kepercayaan ini memang mudah digunakan seseorang untuk menghipnotis orang lain dan melakukan hal-hal yang di luar batas moral. Seperti yang terjadi pada wanita ini. Wanita yang masih gadis, masih belia, dia percaya mungkin ya di awalnya dengan pembersihan-pembersihan. Biasanya hal ini diberikan modus dulu bahwa dia terkena aura gelap, terkena santet, terkena hal-hal goib. Dan untuk menghilangkan hal itu harus dibersihkan dengan air bunga dan harus dikirim energi positif dari sang dukun. Padahal kalau kita melihat dengan hitam-hitamnya yang digunakan oleh dukun ini dan dengan auranya sang dukun itu sudah tergambar aura negatif, kok akan ditransfer aura positif? Gimana nih judulnya? Maka dari itu waspadalah. Nah, bagaimanakah dukun ini melakukan pembersihan terhadap gadis yang masih belia ini? Tidak untuk ditiru, agar Anda yang punya anak-anak yang masih gadis bisa waspada dan tidak percaya kepada dukun. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ini parah ini. Tenang. Ya, penipuan terbaik adalah saat yang ditipu tidak merasa tertipu, malah merasa ditolong. Itulah penipuan yang paling canggih, sehingga merupakan modus penipuan yang banyak akan dilakukan jika orang mempunyai kemampuan untuk itu. Dilansir dari Infogeh, dengan caption tidak untuk ditiru, viral video proses modus seorang dukun melakukan pembersihan terhadap seorang wanita. Dan sayangnya wanita ini masih belia dan gadis, guys, jadi tidak tahu apa-apa. Dan seperti kita lihat, membersihkannya pakai bunga, dan dukun selalu mengandalkan bunga. Modus pertama yang dilakukan biasanya dengan menakut-nakuti, karena saat manusia mengalami ketakutan itu akal sehatnya memang langsung hilang dan akan mudah dikendalikan. Ditakut-takuti dengan hal-hal gaib, dengan aura-aura mistis, dengan santet, dengan yang lain, dengan dipagari, katanya dipagari oleh orang sehingga sulit jodohnya. Itulah biasanya yang dilakukan oleh para dukun untuk menipu pasiennya. Ini parah. Nah, setelah disugesti dengan bunga dan mantra-mantra, entah mantra apa, pasien sudah terlihat nurut. Dan karena menganggap sang dukun ini sakti dan punya kelebihan melihat hal-hal goib, maka dia pun percaya saja dengan apa yang dilakukan. Dan sang dukun pun akhirnya melakukan pelecehan seksual tanpa disadari oleh pasiennya.
kita lihat sorot mata dari sang dukun. Nah, kelihatan kan bahwa di situ nafsunya sudah muncul dan dia mencium pipi dari anak ini dengan alasan untuk menyedot energi dan aura negatif dari kupingnya mungkin ya, dari kupingnya kita lihat, dari kupingnya disedot tapi langsung turun ke bawah kuping sehingga dia bisa mencium pipinya. Gemes. Ini parah ini. Tenang, tenang. Kemudian karena mungkin enak kali ya, enak dong mencium gadis yang masih perawan dan punya alasan juga, dan gadisnya suka juga karena merasa dibersihkan. Akhirnya ritualnya pun diulangi. Dia lihat wajahnya, oh cantik banget. Dia cium lagi guys, cium lagi, diulet-ulet. Kasian nih anak. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini viral dengan tagar tanpa batas. Kalau kita melihat, si gadis pun nampaknya nurut-nurut aja. Dan bahkan untuk sesuatu yang di luar nalar itu, dia harus membayar. Membayar mahar guys. Sudahlah dapat ciuman gratis, korbannya masih suruh bayar. Tapi korbannya itu ikhlas dan masih mengucapkan terima kasih. Nah, begitulah memang praktek perdukunan yang tidak sesuai. Sudah disakiti, sudah dicium-cium, masih saja disuruh bayar. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan edukasi dari video ini. Dan mudah-mudahan para dukun segera tobat, karena segala perbuatan apapun pasti ada balasannya. Karma itu ada. Siapa yang berbuat, dia akan menerima resiko dari perbuatannya. Sekian video ini, mudah-mudahan Anda semua terbebas dari karma-karma buruk dan dosa-dosa Anda diampuni. Anda masuk surga bersama keluarga dengan bahagia. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Ini parah ini. Tenang, tenang. Ini parah ini. Tenang, tenang. Ini parah ini. Tenang, tenang.